Cari nafkah sendiri usai cerai, Aldila Jelita sempatkan diri untuk lakukan perawatan. Gimana info lengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Bercerai dari artis Indra Bekti, Aldila Jelita kini harus bekerja untuk diri sendiri dan anak-anaknya. Meski begitu, Aldila Jelita butuh waktu untuk membahagiakan diri sendiri. Tak hanya bermain bersama kedua anak-anaknya, Aldila Jelita saat ini kerap melakukan perawatan wajah untuk mempercantik penampilannya. Baginya penampilan menjadi nomor satu. Melakukan perawatan juga menjadi pelepas penat seusai menjalani proses perceraian. Aldila menambahkan saat ini dirinya mulai membiasakan diri untuk bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedua anaknya usai bercerai dari Indra Bekti. Oleh sebab itu, ia memilih untuk mengambil pekerjaan yang menurutnya cukup. Membiasakan mencari nafkah sendiri membuat Aldila Jelita mengalami stres hingga menyebabkan timbulnya jerawat di bagian kening. Mengutip tribunnews.com, melakukan perawatan bersama dengan dokter Hawa Christina Glendi. Sang dokter menjelaskan penyebab timbulnya jerawat di bagian kening karena seseorang sedang mengalami stres. Dokter juga menyuntikan skin booster kolagen ke kulit Aldila lantaran wajah Aldila Jelita yang terlihat lelah. Christina Glendi pun berharap masyarakat kini bisa lebih peduli untuk mengurus kesehatan wajah. Saksikan terus program Femen Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!